satu keping pun saya layani. Tendang saya secara online juga. Saya akan unboxing koin seperti ini ya, berupa pecahan 100 rupiah tipis atau 100 rupiah wayang 1978 seberat 10 kg lebih, atau dalam pentarifan ekspedisinya masuk 11 kg. Nah, ini 11 kg ya. Masuk saya tunjukkan aja berisi koin seperti ini. Biar kalian tidak penasaran di akhir-akhir video, tapi nonton video sampai selesai juga lebih bagus, sebab nanti saya beritahukan berapakah harganya. Nanti di akhir video saya akan melakukan praktek apakah itu. Paket ini dikirim dari Semarang, dari penjual uang kuno sesama numismatis. Ini paket sebenarnya sudah setahun yang lalu, tapi baru saya buka ya, karena ada stok seperti ininya tinggal sedikit saya. Tapi sepertinya ini kondisinya lebih bagus, soalnya sudah lupa-lupa ingat gitu kan. Dan ini anti hoax. Saya lebih suka belanja di kawan sesama numismatis. Kenapa? Sudah dipisahkan berdasarkan kondisi dan sudah langsung dikasih harga. Jadi kita tidak perlu pusing bernegosiasi panjang. Saya sering loh bikin video tentang pembelian, tapi khusus yang dibeli adalah item yang dalam materi konten video tersebut. Jadi jika ada komentar yang tidak nyambung gitu, ya mohon maaf jika saya abaikan. Ya, tapi memang saya bikin konten pembelian misalkan dalam produk khusus tertentu yang sedang saya cari, itu hanya sekali saya. Tidak seperti channel lain yang akan membeli saja prosesnya butuh waktu 2 minggu diulang-ulang-ulang-ulang. Dan setelah beli, unboxingnya juga berminggu-minggu diulang-ulang-ulang-ulang. Sementara untuk saya, kalau ada paket datang ini, saya unboxing hanya sekali saja bikin videonya. Kalaupun saya ulang, mungkin dalam bentuk video pendek, reel atau short gitu kan. Baik, kita cek dulu isinya. Plastiknya pecah ini. Sepertinya pernah kebanting. Berupa koin pecahan 100 rupiah tipis. Tapi kondisinya masih luster berkilauan bank. Ini bukan hasil ujian ya. Kalau yang sudah terbiasa melihat, bisa membedakan mana cucian, mana yang masih berkilau alami bawaan bank. Isinya sekitar 1000 keping lebih. Koin ini pun kita sepakati belum langka. Jadi harganya belum bisa fantastis. Beneran, saya akan buktikan deh. Saya akan melakukan praktek yang saya bilang di depan tadi, yaitu praktek berjualan. Kalian mau beli satu keping pun, saya layani. Dan tendang saya secara online jika saya meminta transfer dulu. Tenang, bisa bayar ketika barang sampai. Nah, ini harganya per keping adalah Rp5.000. Beli banyak, bisa kurang. Tenang aja. Dan juga sebagai bukti nyata, uang ini belum bisa dipaksa dikatakan langka dan belum bisa berharga fantastis. Terima kasih.